berjumpa lagi dengan saya, Kak Ibnu. Kali ini Kak Ibnu tidak sendirian. Kak Ibnu ditemenin sama sahabat kecil kita. Kita kenalan dulu yuk. Namanya siapa? Vina. Namanya Vina. Sekolahnya di mana? SDN Cengkareng Timur 18 pagi. Kelas berapa? 3. Oh, kelas 3. Vina sekolahnya di Cengkareng Timur kelas 3. Suka menggambar tidak? Suka menggambar. Biasanya menggambarnya gambar apa? Gambar rumah, gambar binatang. Suka? Suka. Nah, kebetulan Vina ini suka menggambar. Menggambar binatang juga suka. Kali ini Kak Ibnu dan Vina akan menggambar gambar binatang dengan bantuan huruf. Huruf itu apa coba? A, B, C, D. Nah, kalau itu namanya huruf Indonesia. Kali ini kakak akan menggambarnya dengan huruf Arab. Iya. Tahu huruf Arab seperti apa? Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho. Nah, betul itu. Nah, kakak hari ini mau menggambar binatang yang bisa terbang. Apa itu namanya? Burung. Nah, burung bahasa Arabnya apa? Tahu tidak? Belum tahu? Nah, burung bahasa Arabnya Toirun. Nah, kakak akan menggambar gambar burung dengan bantuan huruf To. Huruf apa? To. To. Iya. Kakak hari ini akan menggambar burung dengan bantuan huruf To. Teman-teman penasaran tidak? Kalau penasaran, kita lihat terus video ini ya. Sampai selesai. Ini gambar apa? Burung. Gambar burung. Menggambarnya dari bantuan huruf apa? Huruf To. Teman-teman bisa tidak? Kalau teman-teman pengen belajar, tinggal lihat videonya saja. Nah, gimana kak? Subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa pencet tombol loncengnya biar gak ketinggalan video selanjutnya. Dadah.